Beralih ke informasi lain, Komando Distrik Militer 0506 Tangerang menggelar bakti sosial berupa hitanan massal dengan sasaran anak yatim piatu dan duafa. Menyasar wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, kegiatan ini adalah demi mendekatkan TNI dengan masyarakat. Bakti sosial hitanan massal menyasar 52 anak yatim piatu dan duafa dilaksanakan di Aula Palapa Markas Kodim 0506 Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Kamis siang. Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-79 tahun TNI melibatkan tim dokter dari Rumah Sakit Daan Mogot dengan metode hitan menggunakan alat laser. Sejumlah anak tak kuasa menahan tangis dan meronta saat dilakukan hitan. Pas Intel Kodim 0506 Tangerang, Mayor Artileri Pertahanan Udara Jaminah Arianto mengatakan kegiatan dilaksanakan di markas Kodim tujuannya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat serta menumbuhkan jiwa patriotisme kepada anak-anak. Dimana Kodim 0506 menyelenggarakan hitanan massal, sasarannya adalah masyarakat miskin dan masyarakat anak yatim piatu di wilayah Kodim 0506 Tangerang. Ada di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, membantu masyarakat yang belum melaksanakan hitanan massal, sehingga ini antusias sekali dari warga masyarakat di Kota Tangerang maupun Kota Tangerang Selatan. Salah satu orang tua mengucapkan terima kasih kepada Kodim 0506 karena sudah membantu untuk melaksanakan hitan sang anak. Bagi setiap anak yang mengikuti hitanan massal, mendapatkan paket obat-obatan, bingkisan, serta uang tunai. Bakti sosial ini akan menjadi kegiatan rutin tahunan Kodim 0506 Tangerang. Hakim Najili, Cawapos TV, Tangerang, Banten.